Biar enggak kenapa orang itu ini kan cerita. Tidak ada ide pintu itu pintu. Tidak. Oh, ada satu nomor. Jadi waktu itu kabar yang sampai kami itu si Bunga masih belum meninggal. Kritis. Masih dalam perawatan, dalam kritis di rumah sakit Usu. Jadi sempat dibawa ke sana. Kami dengar orang tuanya pun dan family dari orang tua sudah berada di jalan menuju ke Medan gitu. Di saat itu ya? Iya, kira-kira sudah berada di Tarutan. Posisinya saat itu ya. Terus kira-kira gak berapa sesudah itu masuk lagi telepon mengabarkan bahwasanya si Bunga sudah pergi dan meninggal dunia. Saya Agin Fridianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.